보는 Two souls colliding We shared the pieces of ourselves It's perfect timing now We fueled the flames but we're still learning to trust It's never enough, never enough Burning me up, burning me up Don't fight the fire Too much, too fast, we're burning Casemiro akhirnya secara resmi telah menjalani sesi latihan perdana bersama Manchester United. Jelas kehadiran pemain asal Brasil itu disambut antusias oleh semuanya. Tak terkecuali Cristiano Ronaldo itu sendiri. Yap, kita semua tahu bila Ronaldo dan Casemiro, serta tentu saja Rafael Varane, pernah berjaya bersama saat membela Real Madrid. Dan khusus Ronaldo, Casemiro tentu merupakan pemain yang terbilang dekat dengannya selain Marcelo. Oleh karena itu, tampak jelas raut muka bahagia CR7. Saat akhirnya bisa berlatih bersama Casemiro lagi. Cristiano Ronaldo tampaknya menjadi salah satu orang yang paling bahagia dengan keberhasilan MU mendatangkan pemain sekaliber Casemiro. Ya, sebagaimana diketahui, pemain 30 tahun itu memang saat ini adalah salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Berbagai raihan trofi telah ia persembahkan bagi Real Madrid. Oleh karena itu, kedatangannya di MU diharapkan mampu membuat lini tengah Setan Merah menjadi lebih baik. Nah, lebih lanjut, Ronaldo sendiri terlihat sangat enjoy dan antusias bisa kembali berlatih bersama Casemiro lagi. Sebab bagaimanapun, hubungan keduanya memang terbilang akrab. Yap, selain Marcelo, Casemiro adalah pemain yang punya kedekatan khusus dengan Ronaldo. Keduanya bahkan kerap bercanda, baik di dalam maupun di luar lapangan. Oleh karenanya, sekali lagi tidak heran jika CR7 sangat sumringah. Di sisi lain, menanggapi komentar miring yang meragukannya, Casemiro mengakui santai dan tidak ambil pusing, di mana ia siap membuktikan jika dirinya belum habis. Pertama-tama, saya sangat antusias bergabung dengan klub ini. Saya tiba di klub ini karena saya merasa tertantang di klub ini. Saya merasa seperti masih 18 atau 20 tahun, dan saya siap berjuang di klub ini. Saya tidak sabar bermain bersama rekan-rekan setim saya. Saya benar-benar antusias dengan tim ini, dan saya benar-benar gembira bisa pindah ke sini. Kata Casemiro kepada MU TV. Yap, dengan resminya Casemiro berlatih, besar kemungkinan bila ia akan menjalani debutnya saat MU bertanding ke markas Southampton akhir pekan nanti. Semoga saja dengan adanya Casemiro bisa membuat lini tengah MU menjadi lebih tangguh. Lebih-lebih bisa mematik pemain lain macam Fred dan McTominay agar terus berusaha meningkatkan level permainannya. Baby, I know that it's stronger than yesterday.